Kenapa orang itu semakin banyak ilmu semakin diam? Karena dia itu masih ngupas, gali lebih dalam lagi. Nah, tapi nek wis mentok, ya otomatis keloro deh. Nah, katanya ini gak keloro lah. Kapan nuturi wong-wong? Nah, itu Semar itu lokno itu. Wong anjir pegawainya pitutur. Nah, itu ilmu wis jeduk. Aku sampai iso nemokno jati diri tak jebol dhewe sampai enggak ada ayang-ayang perwujudan apa tak jebol masih wujudku dhewe tak jebol mana aku mbien ngawur karena aku tanpa guru karena prinsip saya selagi saya bisa melihat jin setan iblis demit yang berwujud atau goib itu bukan itu aku pian belajarku. Kalau orang tua saya benturannya kan sampai aku karena dia melihat wujud. Itu benturannya sampai aku. Jadi aku benturan terus ngekres. Jadi aku ngurui aku tirakat lah sing aku ini. Gak gelem tebusan. Nah, paham aja dulu. Wong poso kan tebus to, nebus perjanjian. Lah aku mau. Oh, lho kepengin iku. Hah? Bukan ana ajane kon iso sakti berarti anake iki. Lah aku wong e pengku, Pak. Saya yakin diri saya sendiri, hati saya sendiri. Sa iso-isoku. Lah pian ngono. Tadi gak percaya cangkemi semua ya, bagia ibadah dukun bau lama gak percaya. Tadi aku ini kecil, mulai yakin dengan diri saya sendiri. Mau mantep po. Aku pengen belajar metu atau saya ragu gak metu. Metu Rono ragu gak metu. Tadi nak sekiranya pas budal. Tapi nasi ini titik ingkuk nang kono ono tangga wong ya. Iya anjir. Darah tangget primbon Jawi hukume dos pundi. Lah apa ono hukume? Jawa primbon. Itu untuk pakem ageman. Apa nang jarane? Apa nang jarane? Jujur mas pedoman wong Jawa makanya nek Islam kan kitabnya Al-Quran dan nek Jawa kan kitabnya tulis tanpa papan gumandul tanpa centelan nah syariatnya wong Islam kan sholat lima waktu menjauhi keangkara murkaan. Masyarakatnya wong Jawa kelakuan becekan dan masyarakat keapian kan podo sebenarnya bilang ya kiblatnya Islam Ka'bah nah, kiblatnya wong Jawa langsung nang Gusti ini loh malah Jawa belum gitu guru sejatine Islam Kanjeng Nabi Muhammad. Nah gurune wong Jawa atine dhewe. Bentene yen apa? Guru sejati kan sejatine. Guru sejati jatine guru kan padha, Pak. Nah sejatine guru menungsane. Guru sejatine atine dhewe. Mangane Joko Jero kudu sama seimbang. Mantap. Monggo, sampean pesen. Belum kudu sami. Napa? Belum kudu sami. Ya padha lah, Pak. Wani gelar kudu wani ngono. Mangan ana kaya aku mejang ana wong rene gelar. Kan gitu. Sing penting tujuan gaya apik. Siap titik sana ngopi. Thank you.
Wis padha ambek kosong isi-isi kosong. Aku nang YouTube ngene iki kosong. Didelok ini kosong gak ada apa-apane. Tapi wis ngadep janji. Iya toh? Anjir tak gawe penasaran ngono. Memang saya begitu. Saya di YouTube tak kosong lho Pak Gustaf. Berarti getaran jiwa tok rasa. Oke toh? Tadi omonganku kata gedabrus teko saya kepengin nyoba iya gitu. Toh saya gitu tapi anakku seneng nutup saya iki kan gak omongane tok sing diakeh jerone kosong jangan dikira orang yang sholat itu sudah mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Belum. Wong nek wis kenal berarti wis iso ngecul loroe, sukmoe. Wes iku gawe patokan. Orang yang bisa mengenal Tuhannya, orang yang bisa melepas roh teko jasate. Balekno nang Gusti Allah maneh gabung karo Gusti Allah maneh. Jangan banyak tanya, diserap omonganku. Kalau wong mejang takon ae. Anda sampean tak urui gak mungkin iso. Karena yang bisa hanya orang satu. Lan hawa nafsu wis gak usah ado-ado jin ngono ae. Emang iki pengendaline jin iki gak akeh ya akeh. Sampeyan iso ngalano goipe, ngalano kasare. Kaya dukun-dukun ngono iku. Mangane aku kan ngomong nek padange sik koyo lampu. Karena nek aura nek sik koyo lampu neon ngene iku jerone sik peteng. Aku biyen nglintek iku sampai apa carane bening ngepiar kok berlian piar karena Nur Muhammad itu bening iku nek jare Islam kan Nur Muhammad terus mas. Jawa lu enak karena lakonnya api terus surga bangun anda kok sholat atau lima waktu aku takon iso kusuk aku saya takon aku orang masa saya mampu orang sepeda motoran bantu saya kerungu lu langge enak asline Jawa tinggal longgo dek mantep nang gustine sret fokus konsen jiwa aroso hati pikiran sabung lo sret enak wis mumbul wis rasane ngawang-ngawang ngono iya to wut wis gak sadar baru balik sadar balik gak bakal rasa. Baik ku nek bali ku kan rogo sukmo. Betul rogo sukmo mbek rogo ojo. Sukmo kan sebagian dari darah. Iya toh? Bener ta? Sukmo kan darah iki sukmo ya wae itu. Tapi nek roh jiwa. Iki ojo lho. Ya wis. Gak iso ngrasakno apa-apa. Ya iku. Wis ngene iku, makane ana wong ngate
iso nglakoni kusuk kaya wong turu ya iku sing dadi. Tapi sapa iso? Iku kudu ngalano nafsu dhisik. Ngalano iblis ya ngalano wong sak munuh kae sak donya. Iya toh? Ngalano setan ya ngalano wong sak donya. Ngalano demit ya ngalano dukun-dukun karo wong sing nyambat dedanyangan. Ya nggih lah. Ngalano jin. Lho, bayangno mangkane wong nek ngalano nafsu wis nyekel donya, gegem donya. Mangkane swaraku gak glodhok. Ya opo lah. Ade sing krungu cek krungu, nek nyoba cek nyoba. Dadi wong munafik aku. Lho nggih. Nah, kecuali aku abal-abal, Pak, gak wani sumbar. Ini saya bukan sumbar. Tunjukkan kamu yang dulu katanya punya karoma. Lho nggih toh? Anda pamanku sih orang tanggap. Nah, makanya aku tadi sepuran ya tahu bukan gak kelembahan tuh. Urusanmu terlalu gede. Aku tuh kerja di uang biasa ya. Ampun ampun ya wangi aku. Uang tuh aku dewe ampun ampun. Agung Cloud, nah kamu tahu nyoba seperti. Berarti awakmu kurang ikhlas, kurang pasrah. Makanya wong yang menginjak makrifatullah bukan berarti orang itu bersurban, berjubah, berkopiah. Apa sing iso makrifatullah wong kopian, wong surbanan. Mak wong blangkonan ya iso. Nanti makrifat tua itu sudah dekat, sudah menggabung dengan ya tambah mau dengan ngono mana cerita no tambah dowo ibu wong sing iso gabung manunggal. Gak terus sing urip ndek awak sampean, Gus. Iku rahasiane pangeran. Lah apa kon takon sing roh aku ambek pangeran kon gak perlu tahu. Kan gitu tok. Bantu wong cari nek karoma. Sok titik karoma. Iso kon ndek udan karoma. Ini iki kon buktekno karoma iki. Mumpung aku live rupaku ya ketok. Belajarlah memakai hati dan rasa, karena hati gak bisa dibohongi, tapi nek cocet bijuan. Iya, harus pakai rasa. Makanya saya enak meneng. Kenapa orang itu semakin banyak ilmu semakin diam? Karena dia itu masih ngupas, gali lebih dalam lagi. Nah, tapi nek wis mentok, ya otomatis keloro deh. Nah, katanya ini gak keloro lah, kapan nuturi wong-wong. Nah itu semar itu, lokno itu. Kalau anjir pegawai ini pitutur. Nah itu ilmu lewis jeduk itu. Apa gak akan cocok. Nah kabe dimakan mentah-mentah. Semakin banyak ilmu semakin menunduk kayak padi. Ngerti, tapi menunduknya dia itu menunduk apa? Coba pari nunduk pangan langsung lagi seretan.
Ya padha jaman saiki. Menunduk kayak padi. Akhirnya gak nolong lo, ya uang sepenceng kabeh ya iki. Kaken banyu, kaken luya, penceng kabeh wis. Siap Mama Pendol. Gampang dengerin ngaji rasul siraman kolbu na Islam. Setiap pembicaraan biarpun tanpa bicara sudah bisa menggetarkan kolbu jiwa. Ret iku nek ana negatif mbliyur sleot. Aku lah wingi wis ngomong. Orang yang tahu perjuanganku pasti nangis. Karena apa? Yang tahu hanya hati dan jiwa. Gitu. Karena dipikir aku Staro pak dibahas tanpa kutu nangis deh. Aku kaya-kaya orangnya tau wegar. Sebenarnya aku cewek yang nonton orangnya gak bisa anak sini. Tapi nak sekadung jiwaku satu metu mbak tego mentol mbak teh. Bahwa pikirannya salah bener-bener.